Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian, Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Amin Teman-teman saat teman-teman berobat ke dokter Ya berkonsultasi Ya itu Selain diberikan Terapi obat ya pasti diingatkan Bapak ataupun ibu Selama menjalani pengobatan Jangan mengkonsumsi makanan Ini 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 Misalkan ya ataupun bapak ibu juga jangan mengkonsumsi minuman ini ini nah itu yang disebut dengan pantangan ya nah ketika orang tersebut menjalani pengobatan ataupun pernah mengalami penyakit tertentu biar tidak kambuh pasti diingatkan ya pantangannya apa saja ataupun ada yang pasien menanyakan ke dokternya dok ini saya sakit anggap saja hepatitis ya ini pantangannya apa saja dok Nah, pasti dokter nanti akan menjelaskan menjabarkannya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pantangan makanan dan minuman untuk penderita hepatitis. Kenapa makanan tersebut ataupun minuman tersebut harus dihindari menjadi pantangan? Ya tentu karena untuk kebaikan ya. Karena kalau masih dikonsumsi ya masih dimakan, masih diminum, ini bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah ya termasuk organ hati. Nah, jadi pengobatannya juga akan tidak baik ya, tidak optimal. Nah, pantangannya yang pertama adalah makanan asin. Makanan asin tentu makanan yang tinggi kandungan garam ya, makanan yang asin. Nah, karena hati kita, organ hati kita sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja, sedang terkena hepatitis, ya otomatis kerjanya juga tidak optimal, tidak maksimal, terganggu. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang asin-asin ya. Nah, ini tidak bisa mencernanya dengan baik, tidak bisa memprosesnya dengan baik. Akhirnya kandungan asin tadi dalam tubuh kita meningkat, ya bisa menimbulkan tekanan darah tinggi ya. Ya sehingga tubuh jadi tidak baik ya. Kemudian karena asin terlalu banyak juga tidak baik terhadap tubuh kita, ke organ-organ lainnya juga ya. Jadi memang makanan asin tidak baik ya untuk orang yang sedang hepatitis. Nah, ini merupakan pantangan untuk orang hepatitis. Nah, kemudian teman-teman, makanan asin juga bisa teman-teman temukan, misalkan teman-teman makan makanan yang kalengan, kemudian makan makanan yang memang cepat saji ya, cepat saji, makanan olahan. Nah, biasanya juga tinggi garam. Jadi, ketika teman-teman ingin mengkonsumsi makanan yang tidak teman-teman masak sendiri, sebaiknya dilihat label kemasan kalau ada kalau tidak ada ya tadi hindari makanan kalengan hindari makanan cepat saji makanan olahan nah ini merupakan cara yang terbaik yang kedua alkohol nah jadi alkohol ini juga merupakan minuman pantangan bagi penderita hepatitis nah alkohol ini bagi orang yang sehat saja tidak baik apalagi orang yang sedang sakit ya yang sedang tidak baik-baik saja organ hatinya Nah, kalau seandainya teman-teman masih mengkonsumsi alkohol, ya ini bisa mempercepat kerusakan organ hatinya. Ya bisa menimbulkan jaringan parut. Nah, jadi memang harus dihindari. Nah, jaringan parut pada organ hati ini merupakan cikal bakal ya dari sirosis ya dari sirosis hati nanti lama-lama bisa malah jadi kanker hati. Nah, Dok, saya minumnya hanya sedikit ya, walaupun sedikit tidak boleh ya. Kalau seandainya teman-teman dulu mengkonsumsi ya biasa minum ya sebaiknya dihindari mulai saat ini saya belum terkena hepatitis dok belum ada tanda-tanda kerusakan hati ya sebaiknya di stop ya lebih baik mencegah lebih baik melakukan hal yang bermanfaat mulai saat ini yang ketiga makanan tinggi lemak jenuh dok bukannya mengkonsumsi lemak itu baik ya kalau seandainya lemak sehat memang baik untuk tubuh kita tetapi walaupun lemak sehat konsumsinya jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Nah, apalagi itu lemak jenuh ataupun lemak yang tidak sehat. Nah, ini memang tidak disarankan, ya. Nah, apa saja sih contohnya? Ya, makan makanan yang digoreng, ya, kemudian mentega, kemudian makanan cepat saji. Itu biasanya tinggi lemak jenuh, ya, makan makanan olahan. Nah, jadi memang teman-teman harus waspada, harus pandai-pandai memilih apa yang dimakan. Nah, kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi banyak lemak ya, termasuk lemak jenuh ini? Ya karena kalau seandainya kita mengkonsumsi banyak lemak jenuh ya, organ hati kita itu dipaksa bekerja keras sedangkan dia kondisinya sedang tidak sehat, sedang dapat musibah seperti itu ya. Nah, jadi kita harus pengertian supaya organ hatinya tidak bekerja berat. Nah, kalau seandainya dipaksa mencerna lemak ya. Nah, ini kan bisa-bisa malah nanti tambah terganggu, ya. Organ hati fungsinya malah terganggu, akhirnya nanti malah terjadi kerusakan hati. Nah, jadi memang harus waspada. Kemudian, ya, karena organ hati sedang tidak baik-baik saja, kita mengkonsumsi lemak jenuh. Ini juga bisa meningkatkan kadar kolesterol kita, ya, menurunkan kadar kolesterol baik kita, ya. Jadi, memang kita harus bijak memilih makanan, apalagi sedang tidak sehat. Yang keempat, siput mentah. Nah, jadi makanan makanan laut ya, ini banyak mengandung bakteri, banyak mengandung parasit ya yang bisa menyebabkan terkenanya hepatitis juga. Nah, jadi ya ketika teman-teman mengkonsumsi makanan siput, makanan laut, ya sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan mentah. Nah, ini biasanya itu kerang mentah ya yang paling sering menimbulkan hepatitis. Nah, jadi teman-teman sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan mentah, sebaiknya dimasak dengan sampai matang kemudian ya dimasak dengan cara yang sehat ya disediakan ataupun dikonsumsi dengan cara yang sehat nah jadi penting ya teman-teman mengkonsumsi makanan sampai benar-benar baik ya nah, jadi dimasaklah betul-betul sampai matang baru dikonsumsi jangan makan setengah matang jangan makan mentah takutnya masih ada sesuatu ataupun benda asing yang hidup di situ yang akhirnya ketika kita makan menimbulkan penyakit jadi ini merupakan pantangan bagi penderita hepatitis maupun ya pantangan bagi kita yang sehat juga yang kelima terlalu banyak zat besi nah teman-teman yang sedang terkena hepatitis ya ini merupakan pantangan ya yang harus dihindari jadi makan makanan yang tinggi zat besi kandungan zat besi itu sebaiknya dihindari dulu ya supaya organ hatinya tidak bertambah berat citranya ya nah ataupun teman-teman yang sedang mengkonsumsi suplemen zat besi ya sebaiknya dihindari dulu jadi memang teman-teman harus diet rendah zat besi jadi jangan mengkonsumsi zat besi terlalu banyak yang kelima konsumsi protein berlebihan nah kalau kita sehat ya kalau kita sedang tidak ada sakit ya tidak sakit hepatitis ya kita mengkonsumsi protein itu baik ya karena untuk mencegah otot atropi ya supaya masa otot terjaga kemudian juga membantu proses penyembuhan kalau seandainya ada luka tetapi tidak dengan orang yang hepatitis karena orang yang sedang hepatitis mengkonsumsi protein yang berlebihan itu malah membuat kerja organ hatinya jadi berat ya akhirnya itu nggak bagus kemudian ya protein itu kalau seandainya berlebihan ya untuk orang yang hepatitis malah bikin beracun ya jadi malah menimbulkan komplikasi bisa gangguan di otak ya kemudian juga bisa sirosis hati kemudian bisa besar perutnya akibat penumpukan cairan ataupun asites nah jadi memang tidak disarankan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein secara berlebihan yang ketujuh makanan manis nah jadi memang teman-teman yang makanan manis ini merupakan pantangan juga bagi penderita hepatitis nah teman-teman tidak disarankan mengkonsumsi makanan manis ya makanan manisnya apa saja dok ya banyak ya Makanan manisnya misalkan teman-teman makan kue, makan es krim, makan makanan uh, roti ya, coklat. Nah ini memang tidak disarankan. Apalagi teman-teman mengkonsumsi makanan karbohidrat sederhana. Nah itu bisa memicu kadar gula darah naik ya, naik mendadak. Nah teman-teman kalau seandainya ingin mengkonsumsi makanan manis ya sebaiknya pakai... Yang mengandung gula alami Apa saja ya buah ya buah-buahan nah, Jadi konsumsilah buah-buahan Kalau seandainya teman-teman ingin mengkonsumsi makanan manis Nah dibanding teman-teman mengkonsumsi Kue, es krim ataupun lainnya Nah jadi teman-teman Itu tadi pantangan Makanan dan minuman bagi penderita hepatitis Nah ketika teman-teman sedang Mengalami Penyakit hepatitis ya sebaiknya Dihindari dulu makanan-makanan tadi ya Dan ikuti apa yang dinasehati dokter ya bukan nasehat apa yang dikonsultasikan dokter ya itu yang diceritakan dokter ataupun yang dikasih arahan ya itu diikuti ya jangan hanya mengkonsumsi obat tapi tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan nah ini juga salah ya jadi penting kita mengikuti instruksi instruksi yang diberikan ya arahan yang diberikan itu penting ya supaya penyembuhannya juga baik Ya, supaya hasil yang diinginkan itu tercapai. Oke, teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.